Okey, tuan-tuan semua, saya ta'aruf dululah diri saya. Saya Muhammad Nasbi bin Abdul Karim, asal dari Kampung Baru, KL. Sekarang saya tinggal di TTTI Jaya Shah Alam. Saya belajar di Syiriah tahun 1990 sehingga tahun 1998 dalam bidang syariah dan bahasa Arab. Habis di Syiriah, saya sambung di Al-Azhar. Habis di Al-Azhar, saya sambung American Open University of Cairo. Lepas tu saya balik, saya mengajar dan mula duduk di Shah Alam ni pada tahun 2005 kalau tak salah saya. Okey, untuk tidak mengalengahkan masa sementara teknikal tengah buat kerja ni, tak apalah, nak terpaksa nak terus kepada tayangan stage tu eh. Okey tuan-tuan ya, okey tuan-tuan, ini peta negara Syria. Untuk maklumat tuan-tuan, Syria ini dia bersempadan dengan 4 buah negara: Jordan, Iraq, Turki, Lebanon dan Palestin. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang-panjang hidup Nabi, Nabi pernah datang ke Syria 2 kali. Ya, di sini masih di Busra Asyam. Di sini tuan-tuan tempat Nabi berniaga dengan pakcik dia Abu Talib dan juga dengan pembantu kepada Khadijah bernama Maisarah. Jadi kalau kita baca sejarah, kita akan baca Nabi ini pergi ke Syria untuk berniaga di sini. Ada beberapa wilayah di Syria. Sini dipanggil Dara'a, ini dipanggil Suwaida. Suwaida ni tuan-tuan masa saya belajar dulu, tempat orang Syiah Drus ni Syiah yang paling minoriti. Diorang mengaku Islam tapi diorang tak sembahyang, tak sembahyang Jumaat. Macam lagi lah. Di sini bandar Dara'a, tempat berlakunya kebangkitan rakyat Syria. Di sini Damaskus, ibu kota Syria macam KL ya. Di sini saya belajar di sini. Sini bandar Homs. Di sini terletaknya kubur siapa nama Bilal bin Rabah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Ummi Maktum. Ramai lagi lah ini sahabat-sahabat yang ditanam di Damaskus. Ini ialah bandar Homs. Di sini terletaknya kubur Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia dengan sebab sakit. Ini bandar Hama. Bandar ini tuan-tuan pada tahun 1982 Hafiz Al-Assad pernah membunuh di sini seramai 30,000 umat Islam dalam tempoh sebulan. Ini tahun 82. Di sini Lazqiyah. Ini tempat asal-usul keturunan Hafiz Al-Assad, Presiden Syria. Ini Idlib. Idlib utara Syria, di sebuah lokasi yang nama Ba'aratul Nu'man. Di sini tuan-tuan terletak kubur seorang khalifah yang terkenal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cincin
kepada Umar Al-Khattab. Kita letak di sini dekat Ba'arratun Nu'man Idlib. Ini LNO ataupun Halab, badan kedua terbesar di Syria. Di sini terletaknya kubur Nabi Yahya, anak kepada kubur Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya. Kuburnya di sini di Damsyik, lebih kurang dalam, mungkinlah lebih kurang kalau tak silap saya, hampir 500 km daripada Halab ke Damsyik. Sini Raqqa. Untuk maklumat tuan-tuan, ISIS pun tempat dekat sini. Ya, ISIS, Daesh yang buta-buta tu lepak dekat sini. Asli Hasaka ni kawasan dia orang kira kata hulu lah ni. Dan Zul ni kawasan padang pasir. Kebangkitan rakyat Syria tuan-tuan bermula di sini Dar'a pada tahun, pada bulan 3 2011. Puncanya apabila ada sekumpulan kanak-kanak sekolah rendah di sini, dia conteng bangunan sekolah dengan slogan Asy'abu yuridu isqat an-nizam. Maksudnya rakyat nak jatuhkan kerajaan. Jadi bila dia conteng bangunan sekolah macam tu, budak-budak ni semua ditangkap, dipenjarakan, diseksa. Dan antara seksaan yang dikenakan kepada diorang, dicabut buku diorang tuan-tuan. Ya, bila diorang diseksa macam tu, keluarga datang nak lepaskan, minta supaya dibebaskan budak-budak. Budak-budak sekolah rendah, bukan orang sekolah menengah. Tuan-tuan, orang Syria ni yang saya pernah jumpa, seksaan cabut buku ni antara seksaan yang standard di Syria. Saya pernah jumpa sendiri rakyat Syria yang saya tengok, dia saya tengok buku dia pelik, apa hal buku ni macam tak cukup bulan pun. Dan dia kata aku dia seksa, dia dituduh terlibat dengan Ikhwan Muslimin, dia dipenjarakan, dia belasah dan dicabut buku dia. Jadi ada tanya ke dia, kau rasa apa kena cabut buku ni? Kita dah tak ada soalan, tanya rasa apa. Ulu dia tak kata sakit lah bodoh. Tuan-tuan dia kata apa? Dia kata dia tak rasa apa-apa dah. Pelik? Kenapa kau tak rasa? Sebab dia kata masa aku punya belasah tu, aku dah pingsan, tak sedar diri. Dia sedar-sedar dan buku dah hilang. Jadi tentera Bashar Assad ni cabut buku ni masa dia pingsan tu tuan-tuan ya. Jadi inilah negara Syria sempadan dengan Turki. Okay. Bila berlaku kebangkitan dekat sini, budak-budak ni yang keluarga diorang nak bebaskan diorang ni, akhirnya keluarga ni pula ditangkap, ditembak beramai-ramai oleh anggota keselamatan Syria dekat pada Dar'a ni. Tuan-tuan, daripada sinilah berlaku kebangkitan yang asalnya orang Arab sendiri tak percaya boleh berlaku kebangkitan rakyat di Syria. Dia tak percaya. Ya, sebab dia kata mustahil berlaku kebangkitan di Syria. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang Syria ni orang Arab yang paling lembut dalam seluruh Arab yang saya pernah berkawan. Syria yang paling lembut. Jenis tak suka berlawan, tak suka bergaduh. Bukan jenis macam Mesir, macam Libya. Itu semua brutal-brutal benda tu. Smackdown. Orang tak. Orang cool, very cool. Ada tuan-tuan cakap dengan orang Syria kan? Contohnya, dia tanya apa kamu? Arab biasa kata, kaif halukum? Orang Syria kata, eshlona. Macam tu. Lele macam Michelona. Dia tanya, nak pergi mana? Where are you? Kau buat apa? Shab sari. Dia macam tu lele cakap. Lele tu tuan-tuan berpegang sampai hari ni dengan mamanya. Okey. Jadi kalau kami hantar bantuan, kami tiap-tiap tahun hantar bantuan, kami masuk dekat di sini, Izzaz di sini. Dululah, tapi sekarang kita dah tak boleh. Kemudian kami masuk dekat sini. Ya, dekat sebarang Turki ni. Masa ikut sini, nanti kita akan tengok video-video ni. Okey. Dalam hadis Nabi sebut Yawmul malhamatil kubra fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha mudah fiha madinatun yuqalu laha dimash khayru manazil mu'min yawmul izin. Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar di akhir zaman nanti. Maka tempat tinggal orang Islam yang paling ramai di akhir zaman di sebuah tempat bernama Khutah. Khutah makna apa? Hutan yang mengelilingi Damsyik. Sini Damsyik, ibu kota Syria. Ya? Jadi di sini semua dipanggil Khutah. Ini semua dipanggil Khutah.
Utah, Dimashq. Jadi tuan-tuan, saya ada kawan dekat sini, di rumah, kawan ada dekat Damsyik dan di Khabun Barzah. Bukan kawan ada belajar dengan saya. Dan kawasan ini dikepung oleh tentera Bashar al-Assad. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, La taqumu sa'atu hatta yanzila ruh bil amaqi aw bidadikin. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tentera Rom datang ke kawasan yang bernama Al-Amaq ataupun Dabiq. Al-Amaq ataupun Dabiq ni tuan-tuan terletak di kawasan Aleppo yang kat sini ni. Ha ni. Dekat sini ada satu kampung nama Dabiq. Nabi kata kiamat akan berlaku sehingga tentera-tentera Rom akan berada di sini. Ini semua tanda-tanda akhir zaman ya. Okey, ini dipanggil Maqam Al-Arba'in, tempat berdiri 40 orang wali Allah di Damsyik, Syria. Dikatakan di sinilah tuan-tuan berlakunya pembunuhan pertama di atas dunia. Qabil membunuh adik dia Habil. Sebab tu nama Damsyik ni berasal daripada perkataan Damon Syakik. Damon dengan mata darah. Syakik adik-beradik seibu sebapa. Dengan berbau maksud darah adik-beradik seibu sebapa. Ini dikatakan batu yang digunakan oleh Qabil membunuh adik dia. Wallahu'alam. Ini kubur Al-Imam Ibn Kathir, pengarang tafsir Ibn Kathir yang terkenal. Dia juga berasal dari Damsyik. Ini kubur sahabat Nabi yang paling terkenal tuan-tuan, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Bila kuburnya di Damsyik, di Bab Sahir. Ini Masjid Khalid bin Al-Walid sebelum berperang. Macam ni, ini masjid dia. Dalam masjid ni ada kubur dia. Ini kubur Khalid bin Al-Walid. Lepas perang tuan-tuan, begini keadaan kubur dia. Hancur, masjid pun hancur, kubur dia pun hancur. Kena buk dengan puak-puak Syiah. Sebab Syiah ni tuan-tuan, dia tak suka dekat sahabat Nabi. Ini kubur pengasas kerajaan Islam Bani Umayyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kuburnya terletak di Bab Sahir, di Bab Musallah dekat Damsyik. Kuburnya tuan-tuan terpaksa dibakar dengan besi sebab bila puak-puak Syiah lalu, dia akan balik batu dekat kubur ni, pecahkan tingkap-tingkap yang tingkap kaca, dia akan pecahkan tingkap ni. Dia ada kesan terbakar, dia orang cuba nak bakar kubur Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tuan-tuan kubur khalifah yang terkenal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu yang terletak di utara Syria. Kubur dia kecil je. Ini bangunan dia orang buat. Ada surau, ada tandas, tempat rehat dalam kawasan. Kubur dia kecil. Ini kubur Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang cukup digeruni oleh tentera Kristian. Kuburnya juga terletak di Damsyik, Syria. Ini kubur Nabi Allah Zulkifli. Ini kubur seorang raja yang terkenal, pakcik kepada Salahuddin Al-Ayyubi bernama Sultan Muhammad Nuruddin Zinki yang pernah bermimpi Nabi SAW. Nabi minta dia datang ke Madinah untuk selamatkan kubur Nabi daripada diceroboh oleh dua orang Yahudi daripada Morocco. Okey, ini Masjid Al-Umawi. Masjid Al-Umawi ni tuan-tuan asalnya gereja. Ni asalnya gereja. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada lukisan tau. Ni lukisan kat sini, lukisan dekat sini. Ini lukisan ni, apa dia? Orang lukis buku Zaitun. Ini semua kesan peninggalan Kristian Rom dulu. Jadi masjid ni tuan-tuan, bila kerajaan Islam di zaman Umar Al-Khattab menawar negara Syam, negara Syria ni, masjid ni ataupun gereja ni dibeli oleh kerajaan Islam daripada orang Kristian. Asalnya diberi sebab dibeli separuh je, belah kanan untuk orang Islam, belah kiri masjidkan untuk orang Kristian. Sebab tu kalau kita pergi masjid ni, sebelah kiri ni ada telaga untuk orang Kristian membaptiskan baby yang baru lahir. Kan orang Kristian kan macam tu kan, kalau baby lahir dia bawa jumpa padri dia. Padri akan jambi-jambi, tak datang apa aku tak tahu. Di kawasan ni tuan-tuan ya, kat belah kiri ni. Lebih kurang tahdik lah. Tahdik agak dia.
Okey. Dan bila umat Islam semakin ramai, masjid ini dibeli, gereja ini dibeli keseluruhannya. Manakala orang-orang Kristian, dia beri tanah dekat satu tempat nama Baktuma. Okey, di kubur Nabi Yahya alaihi salam. Bapaknya dekat Halab Daud, tapi kubur Nabi Zakaria dah habis kena bom hancur tuan-tuan. Yang tinggal sekarang dekat Damsyik ni kubur Nabi Yahya. Kita tak sempat tengok Nabi Yahya, kita sempat tengok kubur dia pun kira alhamdulillah lah tuan-tuan ya. Yang Quran kata apa? Lam naj'al lahu min qablu samiyan. Nabi Yahya ni nama dia tak pernah Allah panggilkan siapa-siapa kecuali dia seorang zaman dia tu. Ini kubur Al-Imam Nawawi. Orang Melayu kalau tak kenal Imam Nawawi memang mangkuk lah. Kau mesti kenal Imam Nawawi. Dia seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, yang mengarang kitab hadis 40 itu. Ringkasan dia bersalihin, sahih Muslim disyarahkan, orang alim yang amat sangat kuburnya di Nawaw. Tapi sekarang ni kubur dia pun dah habis hancur, kedengkung dengan ISIS. Okey. Ini menara putih tuan-tuan. Ada dua menara. Satu ni samalah, dua-dua ni sama. Dua. Dalam hadis Nabi kata, saya sinu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqiyyah Dimashq. Nabi Isa bin Maryam di akhir zaman nanti akan turun daripada langit di menara putih yang terletak di timur Damsyik. Ulama khilaf, menara sini ke menara sini tuan-tuan? Ada dua ni. Jadi pendapat yang kuat kata di sini. Di sinilah akan turun Nabi Isa bin Maryam. Di sini dipanggil Baktuma. Sini tuan-tuan majoriti Kristian untuk kawasan ini. Dan orang Kristian kawasan ini percaya Nabi Isa akan turun. Ini keluarga enam jahanam Hafiz Al-Asad. Ini Hafiz Al-Asad ni tuan-tuan, masa saya belajar tahun 1962, dia masih lagi memerintah Syria. Dia mati tak silap saya 2001 pun. Kalau tak silap saya lah ya. Tak payah segar Fatihah lah, tak payah dah. Jahat, jahat. Ini Syiah Alawi An-Nusairi membunuh 20,000 umat Islam. Ini anak suruh dia nama Basil Al-Asad, pun dah kunjung juga mati tahun 1996 masa saya kat sana. Ini anak yang kedua nama Majid Al-Asad, pun dah KO juga. Ini bapak ni mati dengan sebab overdose. Ini kuat clubbing, dadah, arak, perempuan mati. Ini Mahir Al-Asad, ketua pasukan komando, katanya nak dekat mati juga, insyaAllah. Tinggal yang Mamat Sekori Zirafah Bashar Al-Asad. Ini Presiden Syria ni. Ini lambat mati pasal dia jahat sangat tuan-tuan. Tunggu masa insyaAllah, tak lama dah. Dua-dua ni malam B. Okey tuan-tuan ya. Masa saya belajar di Syria dulu, antara perkara yang saya pelik, kenapa dekat Syria banyak patung? Ni semua patung Hafiz Al-Asad. Ada roundabout, ada patung dia. Ada roundabout, ada patung dia. Ada patung dia, ada roundabout. Macam tu lah tuan-tuan. Aku gila kata tuan-tuan ni. Jadi saya pun tanyalah orang kat sana kan, kenapa banyak sangat patung orang tu ni? Tak berani. Jangan sentuh pasal Hafiz Al-Asad. Lepas tu saya kata-kata ni pada Bukhanimah, orang Syria ni saya cakap tu tuan-tuan, bangsa yang paling penakut dengan kerajaan. Serius saya cakap, memang penakut-penakut sungguh. Kenapa dia jadi penakut tuan-tuan? Sebab kerajaan dia jahat sangat-sangat. Saya nak cerita satu-satu cerita. Di Syria, kalau dah habis sembahyang, masjid kena kunci, kena tutup. Tak ada masuk. Tok Imam, Tok Bilal kena keluar belakang. Ada sekali tu, ada seorang syekh ni, dia mengajar budak Malaysia dalam masjid. Dia mengajar tu lepas waktu sembahyang, dia mengajar. Jadi dia tutup pintu. Bila dia tutup pintu tuan-tuan, SB, special brand akan lalu tu dekat masjid-masjid. Bila dia tengok ada orang belajar ke apa, dia akan ketuk pintu, dia suruh buka. Dia nak tengok buat apa dalam tu. Syekh ni, bila orang ketuk-ketuk, dia tak buka. Dia ngajar je. Lepas tu, kawan saya cerita, tak lama pun dah Syekh tu hilang. Mana pun
pula Syekh ni. Lama tak jumpa, dia kata. Berbulan-bulan kita tak jumpa dia. Sampailah dia kata Ramadan. Lepas Ramadan raya, kita dah nak ziarah Syekh tu dekat rumah dia. Rumah-rumah Syekh ada kat rumah. Bawah Syekh ada. Kawan saya kata kita pergi ziarah tengok-tengok Syekh tu kaki dia patah tau. Oh, patutlah lama tak nampak. Aksiden ke dalam kau pun. Pokoknya tuan-tuan, bukan aksiden ke dalam kau. Dia cerita dia kena tangkap lepas pada dia hajar budak Malaysia tu. Dia dibelasah sampai patah kaki dia. Ha, tu. Nak khabar jahat tak jahat. Orang apa ni, pemerintah Syria. Jadi patung ni berhata-hata tu. Paling tidak mesti ada kepala orang tua tu. Ha, ni dia bagi makan kasut ni tuan-tuan. Lepas tu bagi talayan. Yeah? Ha, sedap kasut ni. Lepas tu klik. Kalau kita pergi jabatan kerajaan, bilik-bilik puas kan, mesti ada kepala orang tua ni. Wajib pun undang mesti ada. Kalau tuan-tuan pergi dekat pejabat besar, dekat di ruang lega tengah-tengah ni, mesti ada kepala orang tua ni. Tujuan dia apa? Dia nak cakap dekat rakyat dia, kau pergi mana, aku nampak korang. Kau buat apa, aku nampak korang. Rakyat Syria tak berani komen pasal Hafiz Al-Hassan. Ini penggunaan beramai-ramai yang saya ceritakan tadi pada tahun 1980. Ini Hafiz Al-Hassan, ini adik dia, Mahir Rifat Al-Hassan. Sekarang dalam ruangan dulu dekat Perancis. Ini juga penggunaan beramai-ramai dengan kes beracun. Tuan-tuan, tentera Syria dia masuk dalam kawasan bandar tadi tu. Dia conteng bangunan, dia tukar kalimah syahadah. Dia kata apa? La ilaha illa al-watan wa la rasula illa al-ba'as. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali al-watan, negara Syria. Dan tidak ada rasul kecuali parti ba'as. Parti ba'as ni apa dia? Parti sosialis, anak-anak komunis yang memerintah Syria. Ini zaman bapa dia tahun 1982, ini zaman anak dia 2012. Bila askar masuk dalam masjid, dia tu dia apa? Dekat dia masjid, yaskut rambak, wa yaskut al-asad, Tuhan kau akan jatuh, asad tidak akan jatuh. Okey tuan-tuan ya, itu sebagai slide tentang Allah Muzazana Muhammad tentang Syria. Okay, kita tengok kepada gambar. Okay, tuan-tuan, ini kawan saya, satu sekolah dengan saya dekat Syria. Rumah dia habis kena bom, kakinya patah dulu. Ini budak-budak, ini sekolah yang kita bagi bantuan dalam Syria. Tengok budak-budak belajar tuan-tuan. Kuat-kuat tinggal separuh, tapi semangat belajar dengan bapak. Orang Syria ni dia gajik-gajik, cerdik. Bantuan kita bagi. Dia pakai vest Muslim Camp Malaysia. Ini dekat kawasan yang kena kepung, yang kawasan saya duduk tu, kebuluran. Orang tu pun mengalami kebuluran juga. Ini yang terbaru kami hantar Rai Cina baru ni. Dia bantuan makanan ke dalam kawasan yang kena kepung dekat Utah. 2016, baru lagi tuan-tuan ya, Rai Cina boleh kita hantar. Tapi hantar ni melalui kawan-kawan kita lah, kita tak boleh masuk dalam ni. Ini hospital yang kita hantar juga bantuan dekat sini. Ini keadaan bangunan dekat rumah. Tuan-tuan, dekat Idlib kena bom.
sekolah yang tuan-tuan tengok tadi tu, betul-betul kat belakang ni, kat belakang bangunan ni, beberapa meter sahaja. Okey, ni gambar ni 2015. Tak sah saya, saya Presiden Muslim Care, Wakil Harian Metro dan beberapa orang sahabat lagi. Dan ini pengawal antara ketua misi kami kat sana, nama Dr. Bashar Al-Qurabi. Bukan Bashar Asad tuan-tuan, nama kebetulan sama. Tapi jadi lulusan universiti Moscow dalam bidang perubatan. Ini sungai ni tuan-tuan, memisahkan antara Syria dengan Turki. Ini Turki ni, kita dekat Turki, kita orang nak ke seberang sana untuk masuk ke Syria. Jadi dari seberang sana kita pakai macam apa, macam ada sampan kecil macam tu, diorang tarik ke tepi. Tengok masa Rusia serang Syria ya, ISIS dekat sini, tapi Rusia masuk ke sini. Itu yang ketimbangkan Turki tu. Jadi sebenarnya ceritanya ISIS ni memang ada, tapi dijadikan alat untuk menghancurkan seluruh Syria ni tuan-tuan. Itu sebenarnya dia nak bunuh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ok, masa saya belajar dulu, asrama saya atas ni, asrama saya tuan-tuan paling tinggi di dunia, di dunia Syria. Kalau naik atas asrama tu, nampak semua badan Damsyik, nampak semua sejuk, sedap, mata pandang. Ni cerita lama lah, tahun 90-an. Sekolah kita orang bawah ni, jalan kaki jauh, berkilometer jauh jalan bawah sampai ke sekolah. Ini yang gambar kita tengok kat sini ni, dia panggil pinggiran Damsyik. Dulu kawasan ni meriah, ada orang berniaga, ada rumah wang, ada kedai runcit. Sekarang habis dah hancur, jadi macam bandar zombie. Ini Dr. Bashar tadi tuan-tuan. Ni gambar ni dia bagi dekat saya sebelum Ramadan. Dia kata aku dah siap beli baju nak kahwin. Dia nak kahwin, aku kata kau perang-perang sempat lagi kahwin ni? Eh? Sempat, dia kata. Tak ada kurang kan dia. Kau dah kahwin nanti, kau datanglah Malaysia. Aku belajarlah nak pergi mana-mana kan. InsyaAllah, insyaAllah, dia kata. Tuan-tuan, saya jumpa dengan dia sebelum Ramadan. Saya balik ke Malaysia dalam pertengahan Ramadan, dapat berita beliau telah gugur syahid tuan-tuan. Mati kena bom dalam masjid. Kita akan lihat videonya nanti. Ini yang kita hantar dekat dalam pendalaman Syria di perkampungan. Budak-budak tak pakai selipar, musim sejuk tuan-tuan. Pecah kaki. Ini orang kampung, kita kata orang dulu lah yang kita bagi. Kita bagi baju sejuk, Simon diwakil kami kat sana. Ini armada tentera Rusia, Amerika, Britain yang bersiap sedia nak menghancurkan seluruh Syria. Dia nak hancurkan mujahidin. Ini kawasan kawan saya yang dulu tu, yang ada kepung. Di sini kawasan rumah dia, Wutah. Ini kawasan Wutah yang hijau ni, ni tentera Bashar. Ini sekolah yang kami bantu juga dekat Wutah. Jadi tuan-tuan, budak-budak kat sana hanya makan daun pokok sahaja. Makanan dah tak ada apa. Nak apa kata, dah kena kepung kan. 4 tahun jadi kepung, akhirnya terpaksa makan daun pokok. Ini tali kurut anjing. Anjing pun kena makan tuan-tuan. Yang tak boleh makan tali kurut ni saja. Semua dah habis. Ya? Kucing pun dia makan dekat Syria. Ini kawasan border, bila turun salji musim sejuk, inilah keadaan dia. Kem-kem pelarian. Okey, kita terus ke video. Boleh cuba. Thank you.
kolin-kolin. Tak apa kayak gini lah. Of collective development foundation. We are going to start distributing the flow that the Muslim care organization gave to us. Organization. Thank you, Malaysian people, for all you what you do to the people in Eastern Europe. Ini gandum yang kita hantar di kekuasaan yang kita kepung, eh. Sekarang berada di sepadan Indonesia dan sekarang pemandu cuba membawa masuk kami ke dalam Indonesia dan harap-harap Allah memudahkan perjalanan kita, insyaAllah. Tadi tu kan yang gambar tu kan, yang tuan-tuan tengok ada di depan sungai tu, ada sungai ni yang hijaunya. Ini memisahkan antara Syria dengan Turki. Jadi driver ni kita sekarang dekat sepadan Turki dan dimasukkan ke dalam Syria. Jadi ikut border tu, border dah tutup dah, tak boleh masuk. Tapi saya tetap nak masuk juga sebab saya rasa selagi mana saya tak bawa duit amanah orang ni masuk ke dalam, rasa macam tak berhati. Jadi apa-apa risiko tanggung sendiri. Tapi kita yakin Allah takkan sia-siakan kita, insyaAllah. Beberapa minit saja kami akan masuk ke sini, insyaAllah. Sekarang pemandu cuba membawa masuk kami ke dalam Syria dan harap-harap Allah memudahkan perjalanan kita, insyaAllah. Beberapa minit saja kami akan masuk ke sini, insyaAllah. Bukan nak glamour, bukan nak nama, bukan nak borak awak Syria. Contoh,
buat kerja kerana Allah. Dia taklah syarah macam tu. Ya, tapi dia kata buat kerja kerana Allah. Sebab apa dia kata? Kita ni dalam zon perang. Kalau kau tengah-tengah hantar bantuan, niat kau tak betul, jatuh pun sia-sia kau buat kerja. Jadi berkawan dengan tuan-tuan, seminggu insaf rasanya. Duduk dengan diorang ni, seminggu hati bersih. Boleh mengapal Quran, tak ada maksiat. Balik mesin jam. Takut kawasan ini diserang pula. Lupa macam? Kita tak ada
serangan bom dan yang jatuhkan melalui tonggram lebih kurang dengan tonggram lebih kurang 200 kilogram setiap satu tonggram. Dan kawasan ini merupakan kawasan yang teruk diserang dan sekarang tidak ada siapa yang tinggal di kawasan ini. Should we multiply, should we multiply? All the tonggram. All the tonggram. Ini ditembak betul-betul di tulang belakang dia oleh sniper dan kita boleh lihat saluran air kencing ya. Allah. Ni saluran air kencingnya. Dan abang ni telah gugur syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bantuan yang mula-mula kita orang hantar ya. Kebangkitan berlaku 2011. 2012 kita sudah boleh hantar bantuan. Berada dalam rumah tempat kebunan. Boleh kita saksikan budak ni di belakang dia kesan yang dibakar oleh Tentu Bashar al-Assad. Ini belakangnya dibakar oleh Tentu Bashar al-Assad. Ini semua bakar saya dibakar. Cerita budak ni tuan-tuan, tentera Bashar masuk kampung, ditembak, dikumpul ke orang kampung ramai-ramai, ditembak secara rambak. Jadi budak ni kena dekat korong. Yang mati-mati, yang cedera-cedera, dia antara yang cedera. Bila dia, orang kata buat-buat mati kan, tentera Bashar ni kumpulkan semua mayat-mayat ni, dia nak macam nak tutup cerita, nak tutup kes, dia sebab petrol dibakar. Budak ni antara terbakar dan orang kampung yang masih lagi hidup selamatkan budak ni. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mardha wa sa'ar al-rahman ila al-furush. Aninuhum tasbih wa taqaddumuhum bi hadha fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala jamal lak ila ibad dayn inshaallah. Ada fakhir di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Machine gun. Yang pernah dia menembak. Okay, Syed. Baby ni, adik ni kena bota, putus kaki dia di perkampungan Halam. Dan alhamdulillah, beliau dapat bantuan kaki palsu daripada NGO di Turki. Dan bapaknya bersama dengan keluarga tinggal di sini. Ini untuk menjadikan dan ini yang tidak ada di bawah pun ini yang jalan yang amat dengan boleh dikatakan tiada penduduk di kawasan ini dengan sebab kedudukan mereka yang amat hampir dengan Tentera Bashar lebih kurang 2 km. Tempat saya berdiri ini dengan lokasi Tentera Bashar hanya 2 km saja. InsyaAllah hari ini kami akan hantar bantuan umat perusahaan. Kam ma'ilah ya Muhammad Aliyaw. كم عيلة تنزل لهم طعام؟ أغنياء؟ 15 عائلة. بعدين بيكون لي 15 عائلة kita akan hantar bantuan makanan di kawasan sekitar kawasan kampung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المسابقة في معهد مسلم كير في مدينة إدلب أريحة. الموافق 10 ربيع الثاني 1437 هجري 21/1/2016. ولم يجعل له عوجا ويبشرن لهم أجرا حسنا. Oh.
لي هذا الخبيث سام staff, guru-guru, petugas-petugas NGO Muslim Care di
bawah satu bulan. Tindakan untuk mengambil budak-budak jalanan ini dan diberikan pembelajaran yang sempurna. Alhamdulillah, dengan berkat kesabaran dan kesungguhan beliau dan juga sahabat-sahabat di sini, kami berjaya membuka 3 buah sekolah Muslim Care.
wartawan, orang berasa lah dia punya komputer tuan-tuan berita kat kepala. Jadi masa ni masih boleh masuk sejarah. Okey, video yang akhir sekali. Ini kawan-kawan kami yang gugur syahid di Syria. Thank you.
jalan dengan dia, kita bersembang dengan dia, cakap dengan dia, tapi tadi Allah ni syahid. Yang dia ni punya sedih tuan-tuan, dia kata kenapa lah Allah pilih dia ni, dia kenapa Allah tak pilih aku. Dia kata mungkin dengan sebab aku dulu sebanyak. Dia kata Allah nak minta kau jaga sekolah kat sana, kalau kau mati semua jaga sekolah. Jadi yang sekarang jaga sekolah mesti pergi dekat Syria. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا